Assalamualaikum guys. Hari ni kita dekat Singapura. Aku sampai Singapura. Eh, tak nampak. Ini dia, Abang Umar. Mantap guys. Ah, tu dia Peace. Tak guys. Dia lupa. Punya dia punya penangan. Dia bangun lambat tau. Aku tanya dia banyak kali tau. Kenapa Abang Umar cakap pukul 4 pagi kita naik bas, tapi dia cakap pukul 4 pagi baru nak gerak. Tapi okey lah bang. Kita tadi sampai. Tapi alhamdulillah sampai setelah apa ni? Setelah bermacam-macam check tadi aku kena. Dengar-dengar ini nama buka. Dia nama title trip ni trip Sidai kan. Cullah. Memang kena Sidai tau. Tengok je kau Sidai kan. Sempat masuk kereta. Berterusan. Jadi penyidaian dia tu banyak kali lah. Alright, tak apa nanti aku update lagi. Alright. Yeah. Lain syak dia punya petrol pump. Mantap. Yeah. Jadi stand kat tetai. Mamak tetai ke sedap? Kopi Singapura guys. Diorang kata padu guys. Kena try, kena try. Sekejap eh. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti aku update lagi. Lain macam ah Singapura ni. Betul-betul lain macam ah. Uish. Jakun aku. Oh gila lah. Cula. Tak, lepas ni dah tak boleh cakap baik-baik lah. Tak kiri siap. Tak kiri siap. Prison, prison dah gila. Tak jadi prison. Gila lah, diorang ajar aku cakap Singapura lah. Macam-macam lah. Sama aku macam mana kau, korang kalau ada apa-apa nanti korang bilang sama aku tau. Alright guys. Weh, nak try ni, kopi Singapura. Kasih tahu. Guys, tengok guys. Tak apa sedap asap dia. Ha? Eh, tapi bau dia wangi tu. Bau dia. Bau dia wangi guys. Kopi Singapura kita dah biasa dah macam dah tak sedap. Abang kena nak tanya kat Malaysia kat Keruang bang sedap. Yeah. Kalau tanya kita orang yang daripada Malaysia ni tambah macam saya ni. Saya prefer teh tarik lah. Teh tarik Malaysia juga kau. Baik kan. Ui, sedap abang. Dia kata tak sedap. Tapi sedap. Aku minum sedap tu. Tak tahu lah, macam-macam lah. Aku rasa lah video trip ni panjang pun. Jadi korang sabar lah. Okay. Dia ada advertisement, dia ada macam tempat baru, tempat baru. 3 jam. Banyak lah. Aku macam, tu lah, jakun kan, jakun. Okay. Alright. Dah sampai. Okay guys, kita dah sampai dekat area kita nak lancar. Kayak sudah sampai. Bukan kayak kita. Lupa nak bagi tahu. Ni event ni kita, aku berkayak tapi aku pakai kayak. Kayak disediakan oleh kawan-kawan daripada Singapura. Bang Umar sediakan. Ni Nudin. Jadi trip ni adalah 2 hari. Hari ni hari Sabtu. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian kita tengok lah. Kita akan camping dekat Pulau Ubin. Mantap ah. Alright, nanti aku update lagi. Yeah, kopi sedap guys. Hari ni kita ada Maeh. Ni Abang Maeh. Mantap. Abang Maeh kita. Okey, lepas tu kita ada Hafiz ni. Okey, ni aku banyak kali kena sidai ni. Okey. Ni Abang Umar. Kita ada Abang Umar. Dua-dua YouTuber kan? Yes. Ya, so YouTuber. Oh, Abang Umar so YouTuber. Atau mana YouTuber? Black Packer lah. Okay, ini kita punya brother Kenji Tokiroki. Dia pun ada juga dia punya YouTube channel. Nanti check out link kat bawah. Ini Matthew. Matthew pun ada YouTube channel juga. Nanti korang check link kat bawah. Alright. Ini abang ni tadi apa nama abang? Ahmad tak ada YouTube channel. Okay.
Korang tengok aje dia. Dia bujang. Bujang lagi. Available. Nampak. Mantap. Eh, korang tengok ni Kenji punya rig. Heavy bro. Padu guys. Nice. Gila lah. Memang. Padu. Heavyweight. Complete. Complete thruster belakang guys. Padu. Ini abang ni nama apa? Don. Don eh? Don. Hai. Ini abang Don kita. Lepas tu kita tengok abang Omar. Aku hari ni aku akan naik kayak ni. Kayak ni. Ni kawan-kawan daripada Singapura sediakan. Apis akan bawa kayak tu. Dan kita tengok abang Omar dia akan naik dengan abang Mael. Abang Mael dua orang eh? Kau orang tengok tu dia orang naik kapal layar. Padu guys. Dan kita orang akan pergi Pulau Ubin. Sana. Sana. Nice. Okey. Jadi kita akan turun sini ya, bang. Ni dia dekat sana. Terus kanan. Faham. Beres, nanti aku update lagi ya, guys. Tengok, Matthew tolong aku. Dekat Malaysia, aku tak sempat berkayak lagi pakai kayak daripada Abang Yazidi, kedai kayak fishing Melaka tu. Ada tukang tengah nak angkat nampak? Ada tukang tarik nampak? Dia nak tunjuk. Jadi aku datang sini, aku berkayak dulu. Kan? Itulah dia. Kita cuba je lah, kita cuba. Sebab waktu mula-mula aku nak bawa, tapi bila tanya urusan nak bawa masuk kayak tu ke Singapura, banyak kerja guys. Jadi tak jadilah. Eh, biru. Padu guys. Okey, nanti aku update lagi. Barulah dia okey. Bukanlah dia dulu. Dia bukan baju kurung. Okey guys. So normally we put our left leg first, left back side. Okay, sekarang I jaga you. Okay. Alright. Okay. We are first in view kan. So now we unleash this one. So your control left and right. Okay. You put your feet in. Then you do one full pedal. This rudder right? Rudder. All the way there, max here. Too far, if your chair too far away, right, you can tighten it so you can sit upright lah. Okay. Is this okay? Yeah, so far okay. Okay ah? Okay. You sure ah? Yeah. Or you want a little bit shorter? I think one, short. Maybe one lah, just try number 4. So, bila dah sampai tengah, baru. Oh, just now number 5 eh? Yeah. Better right? Much better. Better right? Yeah, much better. So, right and left. Okay. Okay, then power on for you, I think this. So, okay. I heard a beep. Oh, it wasn't on earlier lah. Okay. The LED is. Alright, guys. Nanti aku update lagi. Tengok ha. Matthew very helpful. Padu guys. Yeah. Jadi untuk makluman korang ini adalah lebih kurang kali pertama lah. Kali pertama yang aku pergi ke Singapura. Memang betul-betul ada kawan, boleh pergi jalan-jalan apa semua. Sebelum ni pernah masuk 2 kali. Tapi atas urusan kerja, maknanya pergi sana, mesyuarat, habis mesyuarat, balik. Jadi dia punya excited tu memang lebih sikit lah. Itu yang kata jakun tadi tu. Lepas tu dekat sini juga kalau korang tengok Alhamdulillah kawan-kawan daripada Singapura, Abang Omar dengan bantuan Kenji dan Matthew mereka telah menyediakan sebuah kayak untuk aku aku cuba bawa kayak GT aku daripada kedai kayak fishing Melaka. Tapi bila tengok urusan-urusan yang terlibat untuk aku nak bawa masuk kayak aku daripada Malaysia masuk ke Singapura, terdapat banyak paperwork yang aku kena fill up dan ada kos tu dalam Sing Dollar. Jadi bila dengar kos itu macam telan Elio juga. Banyak jugalah sebab yalah kita nak convert duit kita RM yang tengah jatuh tu kepada Sing Dollar. Tapi Alhamdulillah aku bersyukur sangat-sangat sebab
kawan-kawan daripada Singapura, seperti yang aku beritahu, mereka bantu, mereka sediakan kayak untuk aku dan Hafiz. Alright, jadi kita teruskan sambung ini wayang, ini cerita. Yeah. Dia pakai thruster dia. Sekarang aku patah balik sekejap sebab dekat Abang Omar atas kapal layar dia tu terlalu banyak barang. Okey bang. Okey. Jadi kita pergi bantu dia kejap. Patah balik ke apa ke tak kisah punya. I'm happy with it. Alright. Ini kira pertama kalilah aku di atas kayak bervideo. Sebelum ni pernah lah, tapi tu zaman sekolah dulu, gila kot. Bapak lama. Ni first time lah kayak fishing. Okay, nanti insyaAllah lah balik ni ada rezeki, aku nak bawa turun kayak tu. Sebab kita tengok lah kan, kita ada kita punya kan, mesti kita nak pakai kita punya kan. Alright, nanti aku update lagi. Aku pergi ambil barang jap. Yeah. Kapal layar diorang ada problem sikit. Diorang tengah settle kan. Jadi kita lancar dulu eh. Okay, alright. Yeah. Tengok Matthew. Matthew. Hai. Hey, splash water me. Alright guys, kita lancar dulu. Yeah. Okay, kita akan pusing ke sana pasal kita menghala ke Pulau Ubin eh. Alright guys. Okay guys, sekarang kita nak cross this channel eh. Ini channel ni diorang kata busy. Diorang tengok memang kapal lalu lalang. Jadi once we paddle, kita kena paddle all the way sampai hujung. Okay, kena sepantas yang boleh. Okay, jadi kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tambah pula hari ni kita melawan arus kan. Bila dah dekat dekat kawasan lapang macam ni, oh terasa. Terasa lawan arus ni. Tapi sebab dia kata busy, kita kena paddle juga. Nampak kapal belasan ni. Uish. Menakutkan diri sendiri. Wow. 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 Jadi macam cakap lah, video ni panjang sikit sebab semuanya first time kan? Semuanya first time. First time berkayak, first time sampai Singapura kan. Jadi ada banyak benda-benda baru. Jadi bila benda baru ni, dia excited lebih lah. Okay. Alright. Yeah. Okay guys, kita akan camping kat sana eh. Itu campsite kita. Sekarang kita dah sampai dah. Kejap lagi lah sampai sana, aku tunjukkan apa yang kita orang dah cross tadi eh. Alright. Yeah. Nak landing eh. Kita nak landing eh. Hmm? Baik. Tak payah. Sebab ada sistem baru. Kita memang bawa dia untuk benda-benda macam ni. Orang buang rod. Orang kat dalam ni. Sama juga macam tadi. Tak ada sama juga. Apa dia? Rada dah. Apa dia? Rada. Rada dah. Dah naik dah. Kat ni pun belum ikat lagi. Lepas tu nak turun tayar. Ui. Dah terror kan? Dia dah terror kan? Oh lama. Padu dah. Kau buat kan ni? Hmm? Ui padu lah. This is amazing. Pada angkat. Awak kena angkat kayak sekejap lah. Main-main aku angkat. No problem. Angkat kayak. Wih, yeah, korang tengok padu dah dia. Pandai dah. Fast learner dia. Huh, mantap. Yeah. Ha, waktu. Eh, abang nama apa? Aan. Aan. Okey, tadi tak lancar sekali eh? Dekat daripada Wana. Ah. Saya fish. Eh, tak boleh. Yang ni tak boleh. Kejap lagi kita intro lain sebab ada lagu.
Jadi kat sini aku kena bagi tahu kat korang untuk trip ni waktu discussion dengan Abang Omar, dengan geng-geng Singapura kita orang punya destinasi adalah kalau korang tengok aku menuju ke campsite tu macam ni kan. Jadi kita orang punya destinasi ke depan lagi, depan sikit daripada Pulau Ubin ni tau. Dia ada kawasan kapal karam kat depan tu. Jadi aku dimaklumkan kat sana tu ada boron yang saiz-saiz. Dia tak dalam tau. Makanya aku pun memang aku bawa banyak kat lah soft plastik yang aku nak try kan. G-head apa semua kan, especially daripada Strike Bro yang chubby badass pedal tu kan, size 2.5 inci dengan 3 inci. Jadi memang aku nak try kat sana. Lepas tu aku juga dibekalkan oleh kawan-kawan daripada Singapura dengan G-head untuk Tenya. Tenya ni pun game yang best, insyaAllah dalam video-video akan datang aku akan bawakan lah game Tenya ni kan. Cumanya apa yang berlaku ialah selepas kita orang dah start camping apa semua, angin dah start masuk angin barat dah start masuk. Jadi kita cuba untuk keluar, cumanya tak dapat sangat. Lepas tu ombak dia pun jenis ombak rapat apa semua kan, dah start kucah dengan kata dah kucah lah. Jadinya kami tak boleh nak stay lama dekat atas spot, and then drift pun terlalu laju. Barangnya pun tak sampai, baik tenya, baik yang G-head apa semua tak sampai dekat target spot. Jadi agak susah, jadi kami pun putuskan okeylah. Masa tu aku sekali dengan Kenji and Matthew dengan Hafiz sekali Jadi kami putuskan Kenji dengan Matthew bagi tu, dia kata kita pergi belah patah balik, kita pergi belah belakang tu dia ada macam kawasan laut tu masuk ke dalam tau. Nak kata paya dia bukan paya sebab dia tak ada berhubung dengan air tawar ke apa, cuma kawasan dia rendah berbentuk berliku-liku sikit. Jadi dalam tu semua air memang air laut lah, ada bakau juga kat situ kan. Jadinya kami try lah untuk nak main siakap kat belah sana. Jadi Kenji apa semua diorang ada dapat siakap. Macam aku ada banyak bikes tapi tak lekat. Pasal apa? Pasal pertama sekali soft plastik tu besar dan aku memang tak bawa soft plastik kali Chenix ke Ultralight Angles ke yang lain-lain yang UL yang kecil-kecil memang aku tak bawa. Sebab dimaklumkan nak ke spot yang lain dan saiznya pun best-best. Dan yang paling utama ialah aku cuba minimiskan barang-barang yang aku nak bawa untuk masuk Singapura ni. Risau tu adalah juga kan, dia sebab kita bawa mata kail apa semua ni kan. Jadi takutlah juga kena rampas ke apa ke, okey ke tak okey ke kan, dah lah first time kan. Jadi memang geli-geli tak bawa, apa pun tak bawa, nak minta kat orang lain malu guys. Jadi saya gunakan je apa yang ada waktu tu. Memang ada banyak bikes tapi sebab saiz dia tu saiz hidangan, memang banyak-banyak siakap dan banyak MJ. Saiz dalam 400 gram, 500 gram macam tu lah, 300, 400, 500 gram. Jadinya macam aku memang aku tak dapat apa-apa lah, dapat orang kata gigit-gigit sikit-sikit je lah dekat soft plastik tu because saiz dia besar. Mata pun paling kecil pun adalah saiz 2.0. Just imagine macam diorang pakai je lah, pakai geli-geli, pakai jihit pari kan. Seronok je, aku memang geram je tengok, kata menyesal juga patut aku bawa 2 atau 3 ketul geli-geli dengan satu atau dua ketul jihit pari ke kan, good enough dah. Tapi itu orang kata yalah first time, lesson learn lah. Maknanya next time kalau pergi kita dah tahu dah apa kita nak prepare kan. Itu antara risiko yang perlu kita hadapi lah bila kita pergi ke tempat baru. Kita tak tahu, kita plan untuk game lain tapi bila sampai jadi benda lain kan. Jadi benda ni is part of the journey lah. Memang best guys, memang best. Alright, kita saksikan balik right. Yeah. Dah tunjuk kan tempat campsite kita orang. Cuma aku bagi tu sekarang lah sebab ada lagu bermain di situ, aku kena mute kan lah kan. Diorang pasang lagu raya apa semua, ramai kat ni. Dianggarkan ada seramai 21 orang eh. Jadi sekarang sudah jam 10.45. Aku nak keluar sini balik, lepas tu nak masuk tepi belah sana. Lepas tu kita akan cuba cari siakap. Dia kata ada siakap, kita main casting. Mantap. Yeah, nanti aku update lagi. Okay, sekarang kita akan masuk ke belah sini. Okay, yang sana. Okay, nampak eh. Kita akan masuk yang sebelah sini. Tengok
kalau ada rezeki kita hari ni. Alright, kita cuba kan, kita cuba. Yeah. Aku pakai set Ryoga aku ni. Ni tali dual eh. 8 sulam yang aku pakai untuk buat jigging. Ah, kat situ aku pakai Chubby Badass dengan jihit daripada Strike Bro eh. Kita cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ini apa ni? Rod ni aku pinjam eh Abang Omar ni. Aku bawa travel rod KN saja. Ah, jadi mudahlah sikit. Tadi sebenarnya lama sebenarnya aku kena sidai dekat apa ni? Dekat ICA tadi. Dia punya immigration kan. Sebab aku pun first time masuk Singapura. Jadi dia orang tak ada data apa semua kan. Matthew Shrike lah? Matthew dah masuk dalam sana dah. Good size lah. Oh, MG. Oi, wei. Wei. Oh, ya ke? In Malaysia, kita orang cari yo. Oh, really? Ah. Oh. You hear that, Don? People in Malaysia looking for mango jack. Ah. We have too many. Serious ah? Really, too many. Oh, korang dengar tu. Sini banyak dia orang kata. Wah, Matthew. Tengok. Dia orang kata tak laku oh, ikan ni kat sini. Alamak. Kita laku. Dekat kita laku, bang. Kan tali dekat dalam tu lah, dekat dalam Ryoga aku. Sekarang aku pakai setup ULD dengan rod melencung eh. Cuba tengok bawah-bawah ni. Dah tahu lah. Alamak, sangkut. Ni pun aku nak kena luruskan juga. Sebab sebelum ni aku pakai untuk jigging. Kenji tadi ikut cakap kat sini. Good size oh. Alamak. Kas pokok. Strike pokok. Wah, mantap. Kenji dapat cakap lah. Okay guys, sekarang kau apa aku pun tak tahu dah. Tapi dah tengah hari lah, teruk lah rembang ni. Aku kena tadi, tak rekod lah. Mula-mula tu je rekod. Lepas tu amat, lama sangat kan. Kena patuk 3 kali. Adalah ketuk. Tapi tak lekat. Aduh. Sekarang diorang semua dah keluar dulu. Aku sorang-sorang untuk mujuk sekarang ni. Air pun dah pasang ni. Kita pergi try tengok kat luar dulu lah. Mak ada kita tengok kat luar dulu ataupun kita naik dekat campsite dulu. Sebab panas terik boleh tahan ni. Tak bakar. Aku terlupa ya tadi. Yang ralik cari-cari-cari. Lepas tu rasa macam apa benda pedih sangat ni.
Rupanya di tengah hari kembang. Padu. Kita keluar dulu, kita tengok. Nanti aku update lagi. Nampak gayanya aku salah percaturan. Kita tanya dia orang, si Don kat sana dia dah strike 3 ekor. Aku tadi patuk 3 kali kan, tak lekat kan. Rupanya dekat sini dia nak saiz yang 1 inci kan, ataupun 1.5 inci. Maknanya saiz geli-geli. Aku tak bawa geli-geli. Aduh, damn. Sayangnya sebab info dapat ikan best-best kan. Jadi aku bajet dia best-best, besar-besar lah kan. Tapi oh damn. Takpelah, kita naik dulu. Kita naik dulu, kita tengok macam mana eh. Tapi ikan tadi aku pakai sopan sikit ikan Gladius 8 cm tu. Yang itu yang ketuk 3 kali 3-3 kali ketuk. Yang ini ini boleh tahan lah. Okay, sayang lah. Sebab aku minimize everything. So aku bawa travel rod kan. So kita collect-collect info kan. Tempat tak pernah pergi. Tak apalah, InsyaAllah lah. Kalau ada rezeki lain kali kita prepare lagi. Tapi sebab aku bawa hari ni semua yang besar-besar tu. Korang tengok macam yang Strike Bro ni. Strike Bro saiz 3 inci punya. Aduh. Lepas tu aku bawa nak test ni seluang. Mungkin ada kot tempat untuk aku nak test kejap lagi. Kita tengok dekat luar ke apa ke macam mana ke. Okay, alright guys, sekarang kita keluar dulu. Oh yeah. Tengok Kenji tenang, setenang-tenang ni. Sekarang kita balik base camp dulu. Panas sangat ni, nak cari air sejuk lah. Air yang kita orang bawa ni pun habis lah. Dah jadi air panas, bukan air suam dah, memang air panas. Dahsyat cuaca sekarang. Jadi kita balik dulu, kita buka water cooler tu. Kita tengok dekat dalam cooler apa ada. Kita minum air sejuk, rehat-rehat kejap. Sekejap lagi surut sikit, aku nak pergi jigging lah. Tak boleh lah tak jigging. Tak pergi casting, mengecewakan lah. Itu yang risau. Aku ni kalau pergi tempat baru, biasanya lah tempat baru aku akan kumpau dulu. Merisaukan, merisaukan. Tak apa, kita cuba, okey. Kita sirik bawah ni atas sebab air makin naik, makin pasang. Okey, ni yang aku bawa tadi. Alright, kita sirik bawa naik atas sana. Kita ketakutan kalau-kalau dia nyut. Okey, kita buat update lagi kat sana. Kita tengok campsite apa semua. Alright. Yeah. Okey guys, tengok diorang ada yang landis. Ni campsite. Mantap ah. Sekarang ni kawasan Pulau Ubin ni. Ada kanak-kanak ah. Ada kanak-kanak. Tengah main trolling. Kanak-kanak main trolling. Alright. Jadi sebab aku dah sampai sini ni, diorang kata sini ada kampung ya bawah mak. Lepas tu diorang ada kedai-kedai makan apa semua dekat sana lah. Jadi kita pergi usah tengok eh. Seronok ni kalau explore-explore ni. Memang best. Okay, nanti aku update lagi ya. Yeah. Tengok guys, dia ada gallery ni. Dia buat antara yang struktur asal lah, rumah-rumah yang masih ada lagi, masih kekal. Mantap guys. Mana? Oh, diorang.
Sungai Cimail kan. Jalan batu-batu ni. Karen je. Oh. Jalan orang main tu kat kilung depan sana tu. Keluarlah maknanya. Keluar lagi kat kilung sana lagi. Itu untuk yang jual kerapu gorgon tu. Oh, ni dah. Balai polis dia. Ha, ini. Masih aktif kan ni? Ni balai polis ni guys. Ada muara. Ingat tak? Ada muara. Muara kan? Kita nak ais kacang dulu. Boleh, ais kacang. Ais kacang ke, cendol ke? Ais jambu ni? Saya nak ais jagung boleh? Boleh, jagung kat juga. Yes. Boleh ais kacang. Saya... Pasal bikin dulu ais jagung. Abang pusing first, okey? Berapa kat satu? Kepala lah. Kan ais kacang? Kepala satu. Kepala satu. Kepala. Kelapa nanti untuk berdua balik. Sambil minum sambil jalan. Dia dah bantai air kelapa. Ni cendol. Panas gila guys. Hari ni temperature apa? Tak, tak tahu apa apa. ABC kan? Ais kacang. Ais kacang. Mantap eh. Semua mantap. Ais kacang, ais kacang. Tapi ais kosong. Cendol. Cendol guys. Panas-panas kita hentak cendol. Ya Allah sedapnya. Panjang ni. Hai lah air. Nasib baik lah aku ada benda-benda ni air. Kau seru aku air tu kan air kan. Ui. Ni pun sedap juga ni air. Nanti insyaAllah aku sampai tempat kau air. Ha, aku nak nak rasa kau punya apa ni. Kau kena shake. Kau nak shaka. Ha. Eh mantap eh. Yeah. Aku nak makan dulu. Alright. Nanti aku update dulu. Ui korang tengok ni. Ada ice cream 100 plus ui. Aduh guys. Dia punya air kelapa. Okay guys, update eh. Untuk sesi petang kita tak boleh turun lah. Angin dia boleh tahan. Ah, korang tengok. Tengok sendiri eh, angin. Tengok pokok semua. Wow, we junior juice. Eh. Okay. Jadi semua kita dah bawa naik atas. Kita dah line up kat sini. Ni tadi. Dan malam ni kita akan buat barbecue kat sini. Barbecue korang tengok eh. Kat Singapura dia orang ni. Kayu api pun dia orang kena beli tu. Dia orang tak dibenarkan untuk nak tebang-tebang pokok ke apa ke. Nak buat kayu api apa semua kan. Dia orang kena beli tu. Gila. Tanya sikit kali rakyat yang ada kan. Ada YouTube channel ke? Ya. Aku Abang Umar apa semua. Kita orang punya campsite belah sana. Ni semua kawan-kawan yang lain. Kenji, Matthew kan. Lagi-lagi sini. Sini ada satu family kan? Ni tempat Merbuk Hut ni. Ini tempat kita letak kita punya ration apa semualah. Sekarang semua sedang berjaga-jaga. Sebab waktu petang ada monyet akan datang menyerang. Dan dikabarkan bila waktu malam akan ada nampak tu monyet kat pokok tu semua tengah semua tu semua tengah standby tunggu kita lalai tu. Mereka dah lama rancang. Okey. Jadi aku dah maklumkan bila habis je maghrib monyet-monyet ni akan belah akan masuk balik ke dalam hutan dan kemudian akan keluarlah si penyondol tu. Penyondol. Okay. Alright. Nanti aku update lagi ya. Mantap, mantap. Yeah. Tengok tu. Budak labu sayur. Waduh guys. Bukan basya-basya ni bos. Bukan basya-basya. Otak-otak. 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 Wih, ada ada apa tu? Kambing perap eh? Kambing perap. Kambing tak perap. Kambing perap. Siut betul. Silakan dapat. Silakan dapat pula. Dapatkan Pak Mark Western. Di Kulai. Di Kulai. Ni ya, bang dia.
Mek. Yang ni abang ni dia makan je. Okey abang. Lapar, lapar. Lapar. Jemput. Okey guys. Ikan pun dah settle eh. Waduh ah. Nice guys. Camping macam ni. Memang best. Memang best. Mantap. Alright, nanti aku update lagi. Yeah. Okay, kita tengok ni. Oh, drag baru, drag baru. Oh, mantap. Alamak, gelap. Okay. Surfcast, surfcast. Kan? Surfcast. Andi kena. Tak ada kau? Tak ada, dia ada sini. Tak ada. Ada Andi ni kat sini. Bob. Aku tengah video. Jap. Paman, jaga paman. Mana pelukat dia? Video apa yang tu tak apa? Kaki betah. Ma, boleh adjust kaki betah. Rasak crack. Oh, yes. Siapa yang masin? Ha? Tadi sebelum maghrib lain. Fight ni terus. Aku main tak je. Kasih dia tarik, tak komen tak terjelah. Kepi bawah. Kepi bawah. Patah balik, bawah. Keluar. Tak ada orang video. Ni, ada video dengan video. Teruslah, wei. Aku dah atas bawah. Dia dah over. Suara atas bawah. Kau tarik dulu, ni. Tarik. Kau tengok. Ni lepaskan rok dia. Tak boleh lepas karot je. Ui bang, ayo bang, bang, bang. Ayo, celah mana? Leader masuk eh? Belum. Sikit lagi. Sikit lagi bang. Depan dah ni. Kita main nekuk. Ke kiri sikit ni. Ke kiri. Jangan tarik. Dah dekat dah. Jangan paksa, Nanti. Tu dia. Jangan paksa. Oi. Tak ada gap eh? Korang tak ada gap? Mana ada? Kayak. Tangkuk ke? Gian duri besar lah. Tak. Duri besar. Pari. Okay, dah pergi sikit. Pari. Okey, kita tengok. Barbecue. Oh, mantap. Oh, tu dia. Nampak? Last light, man. Dia di depan tu. Oh. Tapi dia cari penyakit. Cepat bang. Jangan bagi dia chance bang. Pump like animal. Okey, tengah. Dia fight lagi. Bagi dia penat. Kita pegang lampu pun kita dah penat. Bang, habis kodak ni bang. Tanya. Kita tinggal kali seorang. Tanya. Tinggal tu seorang ah. Tak tarik lagi lagi barbecue ah, jom. Dia dengar bapak kita turun balik. Nice. Bottom power. Ada apa bang? Siapa baling? Aku baling sendiri. Oh ya lah. Soalnya tadi dah habis lah. Ketam makan. Okay, ini dia Abang Ali kita. Beliau sudah tidak bersuara. Drop jalan sini. Okay, dah lepas eh? Dah. Jatuh lah tadi kan. Mari apa? Tipu. Okay. More boys. Yalah. Dia buat gantung lampu. Rok lain pula kena. Hey, be careful.
ni okay. Ni dia cross line je mesti dapat. Okey. Ni stop kat sini. Stop kat batu. Listing aku ya. Eh, apa kau buat? Batu tu, batu balik. Batu ladung. Atas. Atas bawah. Apa? Atas dulu. Mari. Belum. Kira resting. Ni bawa. Dia pegang kat lampu. Ini ada lampu. Oh, cantik lah. Kamera ada lampu semua siap. Ada lampu tak ni? Eh, ada. Eh, Rang, dua kali. Itu dia Abang Ali. Abang Ali dia dah marah. Dia dah marah. Kalau ikan dia lepas ni, memang habis lah. Dia Okay. Dia dah depan tu dah guys. Nampak tak? Depan tu dah. Dia orang tengah nak melepaskan tali. Okay. Abang Ali. Okay, kan? Pam! Pam tali! Belakang. Belakang. Jangan pam dulu. Tahan dia. Eh, ada kayu ke? Golong kayu lah. Ni stick. Tak boleh, tak boleh. Pendek. Kayak pendek. Ha. Kero dua itu. Sekarang now stuck di batu. Ini stuck di batu ah. Ya. Baik. 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 Tahan. Wait, lagi Ali ya. Oi, kau orang sekarang kita sekarang ramai-ramai ni. Sampai tu. Ya. Tak sampai lagi. Tak sampai ya. Tak sampai. Belum tajam dah. Tarik, pam dia, pam dia. Ah, ni ya. Kita lipat batu lagi. Deal. Jangan paksa. Jangan paksa. Hai. Lagi. Okey. Dia keluar. Mati pun dah boleh buka. Ui. Pasal dia sebelah bawah-bawah dia kuat lah. Baya. Lari tu. Dah lari tu. Oh, mantap. Lembu lah. Bermula balik. Lembu. Umagagau. Bot boleh lah. Boleh tak? Berapa? 10, 15? Tak boleh. Jangan fight. Tak ada. Macam kedi lah. Bola dah sakit. Alamak, latul-latul. Dah sampai. Kita tukar player. Dah sampai. Cepat, Abang Mael. Kasih entak, Abang Mael. RM2! Dapat batu. Kita boleh. Jaga. Lepas. Jaga. Tahu. Bertabas. 20. Oh, Benex kena Benex. Ah, 20. Cantik. Oh, tengok tu Abang Mael.
padu. Eh, salah. Aku nak ambil Abang Mael, kau tutup dia. Sorry, sorry, sorry. Kurang ajar kan? Batuk, batuk, batuk. Baik, dia akan pusing balik ni. Dia akan pusing balik ni, Abang. Oi, habis kodak ni. Jaga-jaga ni. Jaga dengan ikut dia. Sampak batu. Dia dah sangkut bawah tu. Sangkut, sangkut. Aduh. Tu lagi. Kita jampi-jampi dah. Aku sampai pasal lah ni. Tengok kau punya muka sikit. Kasi dia jijik. Makan orang. Kau dah cakap tak ada angin, standby. Jangan dia lari. Dia kat atas jangan jampak. Dia kat atas jangan jampak. Dia kat melekat kau jampak. Sini. Baiklah bang. Aku nak dengan ada angin. Okey, jaga. Yang ni dia naik. Okey. Tarik dulu Mai, tarik dulu. Ah, tarik. Batu. Dah. Jaga. Mata. Bula. Okey, sabar. Balik. Hei, lah. Mari. Oh. Alhamdulillah. Okey, sabar. Masih ada lagi dia punya tu. Jaga. Cuci kaki jap. Ya, asal kaya dia, I buy back some cars. Ya, man. Okay, man. Nampak besar, guys. Solo first. Angkat. Senyum dulu, tengok pensi. Oh, dapat dekat Tanjung Pinang. Tak boleh angkat lah, dek. Eh, pakai tali lah, ikat tali. Abang Ali, tak boleh angkat tinggi lagi ke? Dia tak boleh angkat lagi. Dah tangan dia gigil, guys. Cepat. Lagi tinggi. Oh, nice. Alhamdulillah. Eh, Abang Mael. Abang Mael. Saya belum ambil lagi. Yang Abang Mael pegang. Korang pegang sebelah mata. Tanya pendapatnya. Eli. Okay. Abang, apa pendapat Abang dapat bari, bang? Oh, mantap. Mana bari apa? Tapi saya second half. Bari apa pendapat, bang? Owner dia. Mantap. Abang Eli, tangan okey tak? Nak beli hook, cari Bob Leopard. Yeah. Dia yang buat. Mantap. Black tackle juga. Black tackle yang jual-jual di sini. Yes. Okay guys, tu je daripada kita hari ni. Selamat Hari Raya. Sambung masak. Nice. Eh, tak. Ni kat seri ni, Sen. Apa ni? Barbecue. Okay. Eh, wah. Dia tepuk je. Okay. Jadi guys, itulah dia. Day 1. Trip. Kayak fishing and camping di Singapura. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah anjuran daripada Abang Umar, Black Tackle. Jadi untuk hari pertama tu, aku memang tak ada apa-apa lah. Tapi memang bagi aku best lah. Macam korang sedia maklum, aku ni kalau sampai tempat baru kan, mancing tu dia memang kelaut sikit. Dia lebih excited tengok tempat baru apa semua kan. Tapi aku cuba carilah, cuba cari strike apa semua. Cuma law yang aku bawa tu tak kena untuk hari tersebut. Jadi korang boleh tengok sendiri yang petang tu kan. Ingat petang tu nak try, tapi angin semakin kuat. Jadi aku tak boleh nak pergi ke spot yang shipwreck ke kapal karam kan. Alright, jadi yang tadi korang tengok, nampak tak? Dia punya hiruk pikuk bila strike tu kan. Itu antara salah satu benda yang patut korang cherish, especially angler-angler baru. Okay. Kenapa kata macam tu? Dia memang akan kecohnya.
akan kecoh, akan ada kawan-kawan kat belakang, kau tarik macam ni, kau buat macam ni, kau ketat drag, kau itu, kau ini. Itu perkara biasa guys, itu yang buat benda ni seronok. Dia kalau tak kecoh tu, senyap-senyap je, aku tak tahulah itu apa benda dia, mancing ke apa ke, tak ada perasaan ke apa kan, aku pun tak tahu. Tapi sebagai seorang pemancing, kau dapat ikan besar ni ke, besar ni ke, tetap dia punya happy tu tetap sama, especially bila time kau strike tu. Itu yang best, itu antara moment yang patut korang cherish. Okay, jadi ini dia, ini ending untuk day 1. InsyaAllah nanti korang akan tengok day 2 pula. Day 2 ni aku bagi hint sikit lah. Kita orang pergi mancing ni, kemudian aku minta abang mama bawa aku pusing satu Singapura. Okay, lepas tu macam biasa lah, trip aku ni kalau aku video ke apa semua, makan-makan dia insyaAllah macam gini. Alright, jadi sekarang kalau korang tengok pagi tadi kan, kita ada perambut yang dibuat oleh abang Bob Leopard. Pengedar dia adalah Black Tackle, abang Umar. Ni dia. Alright, ni dia. Ni nanti korang check out lah dekat Shopee aku. Kalau korang perasan tadi mula-mula aku narrate topi Strike Bro, yang pertama, lepas tu topi Ozmi, lepas tu topi Strike Bro yang kedua. Barang-barang ni semua barang KN, barang Ultralight Angler, apa semua korang boleh dapatkan dekat Shopee aku. Dan kalau anda nak walk in, ya, sekarang aku dah buka kedai. Okay, ni lama tak update YouTube ni, dah bersawang sikit kan. Aku dah lama tak update, jadi orang tak tahu, ramai yang tak tahu. Jadi sekarang aku dah buka kedai, alhamdulillah. Jadi kedai ni juga sebenarnya asalnya untuk aku nak space untuk nak buat live. Aku live menjual barang pancing apa semua dekat Facebook page FZ Studio. Link semua ada dekat bawah. Okay, jadi kalau mana nak walk in ke apa, korang feel free to come here. Korang boleh waste FZ Studio Arcade Bengkulu, Sungai Chok, Rawang. Alright, jadi takat ni dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita akan berjumpa di video selanjutnya, Singapore Kayak Fishing and Camping Day 2. Alright, yeah.